kita dah mudah. Masuk join mula-mula sekali. Bulan depan maintain, bukan maintain, kita panggil aktif. Sama ada aktif dengan 25 CP, 50 CP, 100 CP atau 200 CP. Aktif kan? Kita tak panggil maintain, kita tak panggil reaktif. Kita panggil aktif kan? Kenapa? Sebab sistem selepas ni, kalau sebelum ni, kalau reentry, reentry belakang, betul? Masalah reentry ni apa dia? Ha, yang buat pun saya tak kasi tak tahu masalah dia, betul? Bila kita buat reentry ni, duduk kaki, betul? Tiba-tiba yang aktif reentry ni satu kaki saja. Satu kaki lagi tak reentry. Dapat dengar tak? Tak boleh piti. Tak boleh pitih, betul? Betul tak? Ini masalah global kepada semua yang amalkan dua kaki semata-mata. Betul? Tetapi di Hemiko, bulan ni, bila anda mula membeli 200 CP tu, apa yang sistem akan buat? Dia auto pecah. Dia auto. Yang mana 50 CP tu akan pergi ke re-entry balik. Berlakulah re-entry balik. Dan 150 CP tu akan berlaku di dalam plan Unilever ni sampai 15 level ni. Ha, tengok ni, dia boleh buat apa ni? Yang ni kita panggil sebagai hybrid grow. Tengok. Ada kat belakang ada gitu tu. Ha? Nak tengok lagi ke? Ha, gitu. Okay, belakang lagi, belakang lagi. Okey, belakang lagi. Belakang lagi. Ini hybrid kan? Ni 200 CP. Ha, tengok. Bila berlaku 200 CP lepas ni, sistem auto yang re-entry pun berlaku dan Unilever pun berjalan sekali. Maknanya dua-dua dapat. Maintain pun dapat, re-entry pun dapat. Dapat kedua-dua. Tak payah tanya dah nak re-entry dulu. Kena maintain dulu. Kena tak payah. Buat tu semua jadi. Selesai masalah. Betul? Faham kan? Sebab sebenarnya Unilever ni apa yang bagus dia? Sebab Unilever ni kalau satu kaki pun dapat duit. Contoh kat sini lah. Mana hilanglah dia punya ni? Mana dia punya? Kita ni bertikari punya. Boleh buat sendiri. Okay. Macam sini tu tadi ya. Kalau kita tengok dekat sini. Ini. Kita tunjuk yang ni lah. Yang 200 CP ni betul lah. Okay. Ni 200 CP. Maksudnya dengan kata lain. Bila kita beli 200 CP lepas ni. 50 CP akan pergi ke plan re-entry. Kita dapat guna apa? SPM. Siapa tak ambil SPM ke sini? Apakah itu SPM? SPM ialah sponsor pairing matching. Ya. Lepas tu 150 CP tu auto akan pergi kepada URR. Apa dia? Unilever re-entry dan juga rebate. Sebab sebelum ni orang tanya, kenapa nak kena maintain? Sebab tak boleh cover, betul? 200 CP maintain apa pun tak dapat. Ya. Betul tak? Ya. Sekarang ni sebenarnya ini lah. Okay. Ni lah. Okay. Untuk URR yang kita beritahu sendiri, URR apa itu? Unilever re-entry dan juga rebate. Selepas ini sebenarnya bila anda maintain 200 CP tu, anda akan dapat automatic untuk 200 CP 15 riyal masuk balik dalam akaun. Yang bawah tu sebanyak 200 CP, atas tu 15 riyal tu dapat 200 CP. Dan kita berlaku re-entry 50, betul? 50 CP. Atas 50 CP tu dapat juga 20%, dapat berapa? 10 riyal. Maksudnya selepas ini kalau anda maintain 200 CP, anda dapat balik rebate sebanyak RM25. Dapat dah RM25. Untung tak? Untung. Tak dapat apa. Sekarang boleh dipitih dah. Betul? Kedua, berlaku juga penajaan semula. Maknanya nanti kalau berlaku pairing apa semua dapat tak? Dapat. Dan kalau tak ada pairing, tak ada ni pun, kita ada Unilever 15 level ke bawah. Bawah. Okey, kejap. Nak tanya bermakna, Ahmad ni bukan beli package. Kalau kata ah, bermakna kita pergi ikut lah. Ikut mana-mana. Atas 200 CP. Asal 200 CP. Okey. Dan juga dapat Unilever 3 riyal. Nak proses daripada Kedah. Jadi sebenarnya ini supaya anda sebelum ni, kalau sebelum ni anda buat re-entry, satu kaki saja yang aktif.
sebelah kaki tak dapat apa. Betul, sebelah kaki ni kosong, syahid lah orang panggil. Mati syahid lah semua kat sini. Kan, sebelah sini je hidup. Kan? Sebelum ni kalau belah ni tak hidup, tak dapat apa, betul? Sekarang ni lepas ni dapat juga. Maknanya kita beli, kita tak guna, dapat juga pitis mula. Sikit banyak tu hantar ke dalam ni. Betul? Oh, okay. Jadi, ini saya nak menunjukkan kalau 100 CP tau, bukan 200 CP. 100 CP je kita buat sekarang. Hanya satu kaki saja aktif. Ni satu kaki. So kaki yang maknanya ada dua kaki tu. So ni syahid habis. Mati habis. Habis mati belakang tu. Sebelah ni lah. Sebelah ni lah. Ha. Lepas tu, dia belanja 100 CP lah. 100 lah. 100 CP makna beli susu tu berapa kotak tak ingat. Lebih kurang 5 kotak. Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Okay. Dalam level-level itulah pendapatan anda. RM49,000 tiap-tiap boleh. So kaki je hidup. Tengok lah. So kaki saja hidup. Maknanya kalau tengok atas tu ejen kita tu. Bila kita tu ada so ejen je start. Dah bawah dia baru mula pukul 2. So, satu ejen je. Sebelah kaki je hidup. So, yeah je hidup. Boleh banyak ni tapi tis tak? Ni baru so kaki. Kita boleh buat berapa kaki? Maksimum 3, betul? Tok saya tunjuk 3. Belana. Pitih belana. Pitih banyak budak. Hak ni kalau 100 CP, dua kaki aktif. Dua kaki, bukan tiga pun. Dua je. Kiri kanan tu hidup lah kira.